Sabar Syukur masih berkecuta cita-cita yang dilakukan oleh anak-anak dari Sabar Syukur. Tendangan sesukur hati yang dilakukan oleh anak-anak Beparagon Sabar Syukur dengan nomor pukul 10 yaitu Tobi. Tepat taru yang diberikan satu kali tujuh dengan begitu cermat salah pengertian. Lutrupul terjadi, sekulit putar sudah mulai menangis-nangis di tendang. Lover pukul 10 albedo dari Sabar Syukur yaitu Tobi. Apa dari sepatu ini mutiara? Oh, malam kuil. Gua beli sepatu. Baiklah anak-anak dari Sabar Syukur melakukan suntikan hampir saja. Masih melompong dengan terdawang badut dari Paragon FC. Lekaran lagi-lagi dilakukan oleh anak-anak dari Paragon FC dengan begitu cermat. Tentu saja anak-anak Paragon dengan menit-menit awal kita terbuka umpan demi umpan yang dilakukan oleh Paragon FC dengan nomor 12 yaitu Tujang. Tentu saja anak-anak Sabar Syukur dengan begitu lemah umpan yang dibelakang di sana ada Paragon FC kapten kesebelasan nomor punggung 6 yaitu Bubung. Bubung dipotong saja oleh anak-anak dari kesebelasan Paragon FC. Masih kedudukan 1-0 di babak pertama dan menit-menit yang sangat-sangat pendek. Tendangan sesuka hati lagi-lagi diberikan oleh anak-anak Sabar Syukur. Dengan begitu cermat terlalu tinggi umpan yang dilakukan mengakibatkan tendangan sesuka hati yang dilakukan oleh anak-anak dari Paragon FC. Siapa yang dituju dengan begitu lemah saja lagi terlalu tinggi mengakibatkan pergantian tendangan yang akan dilakukan oleh Sabar Syukur FC. Gun, sambil lihat orang Gun, Pajri lihat orang. Siapa di sana? Butuh pengen bertugas 10 dari Paragon FC. Mokrom langsung saja lagi-lagi terlalu tinggi. Informasinya mau datar tendangannya kan. Jangan melambat kayak dengan main kartu. Lalu jangan main kartu atau datar. Jangan pelang. Santai saja, jangan terburu-buru terbuka-buka. Lagi-lagi anak-anak dari Paragon FC membangun serangan dengan begitu santai saja cermat keluar penjaga gawang. Dari anak-anak Sabar Syukur waktu Wana mengeluarkan sekulit putar lemparan lagi-lagi dilakukan di sana. Ada nama punggung 6 yaitu Bandi biarkan saja. Lagi-lagi dengan begitu cermat anak-anak Paragon menyelamatkan sekulit bundar mengakibatkan tendangan sesuka hati lagi-lagi dilakukan oleh anak-anak dari Sabar Syukur. Serangan demi serangan mampu membendung bek yang begitu tangguh dari Paragon FC yaitu Bandi. Bandu lagi-lagi, siapakah ditunggu dengan begitu cermat? Di sana ada nomor punggung 12 dari Paragon, yaitu Badung. Walau umpan yang diberikan terlalu pendek umpan Paragon dilakukan oleh anak-anak dari Sabar Syukur. Akhirnya apa yang terjadi perfect yang dilakukan oleh anak-anak baru Paragon FC? Tendangan sesuka hati lagi-lagi diberikan oleh Sabar Syukur. Apakah mampu menembus kadar petis yang dilakukan oleh anak-anak Paragon FC? Pajri, balik padan, Pajri. Nomor punggung 11 yaitu Aryadi dari Sabar Syukur melakukan eksekusi tendangan kuat. Masih terbentur anak-anak dari Paragon FC kapten ke-11an yaitu Mokrot. Umpan tarik lagi-lagi ternyata salah atau melewati garis lapangan yang dilakukan oleh anak-anak dari Sabar Syukur FC. Kedudukan masih 1-0 di babak yang pertama. Nomor 29 anak-anak dari Paragon FC yaitu Pajri dengan begitu cermat lemparan penjaga gawang lagi-lagi dilakukan oleh anak-anak dari Sabar Syukur. Nomor 12 yaitu Al-Hajj dibiarkan saja oleh anak-anak dari Sabar Syukur. Nomor punggung 10 Tommy masuk kotak kaki kulit bunda dengan begitu cermat anak-anak. Ternyata bola Pak Panitia jangan sampai masuk bolanya lagi karena bola sudah berjalan. Tendangan
bersuka hati yang dilakukan oleh anak-anak Barisa Bersyukur FC. Di sana ada Daud yang begitu cermat umpan tarik ke belakang. Di sana ada nomor punggung Bajat Al-Haj. Al-Haj dengan begitu melambung tinggi, namun mampu anak-anak dari Deparagan FC menyontek 10 bundar. Lagi-lagi terlalu keras. Anak-anak dari Sabah Suku memberikan suntikan dengan begitu cantik mencermat. Anak-anak dari Paragat FC memblok saja 10 bundar, mengakibatkan tendangan sesuka hati. Lagi-lagi Paragat memberikan suntikan, mengakibatkan sepak pojok yang pertama kali di kubu The Paragat FC. Langsung saja dengan begitu cermat, dajuk penjaga gawang dari FC dibiarkan saja. Cermat sekali anak-anak dari Sabah Suku. Lagi-lagi nomor punggung 11 yaitu Aryadi umpan silang. Aryadi terlalu lemah umpan yang diberikan. Dengan begitu satu saja anak-anak dipotong saja oleh Sabah Suku. Akibatkan tendangan sesuka hati lagi-lagi dilakukan oleh anak-anak dari Deparagon nomor punggung 6 kapten kesebelasan yaitu Gubur. Lagi-lagi di sana ada Aryadi. Aryadi umpan tarik ke belakang. Lagi-lagi Aryadi, siapakah digugur? Terlalu pendek umpan, mengakibatkan tendangan susuk yang hati lagi-lagi dilakukan oleh anak-anak Sabar Syukur, yaitu nomor punggung 3 Bahri. Saikul Bahri umpan tarik. Di sana ada Al-Haj dengan nomor punggung 12, suntikan yang begitu akurat, namun mampu dipundur saja oleh anak-anak dari Paragat FC. Umpan tarik yang dilakukan, namun mampu diblok saja oleh nomor punggung 3 dari Paragat FC, yaitu Arif. Kedudukan masih 1-0 di babak yang pertama. Terlalu taktik saja tapisan penjaga gawang dari Yano. Sabar Syukur mengakibatkan sepak pojok yang pertama kali di kubu anak-anak dari Sabar Syukur. Sabar, bersyukur, takkan kalah kecil nomor sesuai nama. Lagi-lagi salah umpan yang dilakukan Otor Fahri dengan begitu cermat. Di sana ada Al-Haj Bahri, siapakah dituju? Masih melihat-lihat rekannya dengan begitu cermat, dibelok saja. Akhirnya sepak pojok yang kedua kali di kubu anak-anak besar yang tersi. Tau-tau! Lagi-lagi dengan begitu cermat penjaga gawang dari anak-anak Deparagon FC. Lepasnya saja 10 jumlah hantu-hantu suntikan demi suntikan yang dilontarkan oleh anak-anak Sabar Syukur. Masih mengakibatkan kaum melenggang di gawang yang dikawal oleh batuk dari Deparagon FC. Langsung saja namun mampu diblok oleh nomor 23 yaitu Arif. Masih kotak-katuk si gondrop dari anak-anak Sabar Syukur. Lagi-lagi Sabar Syukur mengakibatkan kritik yang diberikan oleh Sabar Syukur. Nomor punggung 10 yaitu Tommy. Apakah mampu anak-anak Sabar Syukur menyamakan kedudukannya di babak yang pertama? Suntikan yang akan diberikan oleh Saiful Bahri dari anak-anak Sabar Syukur. Pagar betis yang dilakukan dengan begitu cermat penjaga gawang keluar memenit 10 putar yaitu Tatus. Baru memberikan umpan lagi-lagi kapten kesebelasan baru anak-anak Sabar Syukur dengan begitu cermat memotong saja 10 putar. Salah pengertian, lagi-lagi kapten kesebelasan baru anak-anak Deparagon FC terlalu lemah umpan yang diberikan mengibatkan. Lagi-lagi anak-anak dari Deparagon FC membangun serangan. Umpan silang, ada kesempatan. Terlalu keras, jauh melenceng di meter gawang yang dikawal oleh anak-anak Sabar Syukur FC, yaitu Janet. Lumpan saja langsung ke tengah sana, begitu cermat saja batu yang begitu jangkau. Membalun sekulit kumar untuk kapten kesebelasan anak-anak dari Deparagon FC melakukan suntikan, namun yang begitu cermat akhirnya lagi mengenakan tiang gawang dari anak-anak Sabar Syukur FC. Umpan tarik yang dilakukan lagi-lagi terlalu lemah yang dilakukan
Kompleng Sari lagi-lagi salah pengertian di sana anak-anak dari Sabar Syukur. Melakukan suntikan umpan tarik di sana ada Taufik umpan silang. Lagi-lagi di sana ada nomor 11 Haryadi. Harus saja ke belakang di sana Bapak Al Haji dari Sabar Syukur. Siapakah dituju? Langsung saja ke tengah dengan begitu cermat. Anak-anak dari depan agen FC membiarkan saja 10 bundar mengakibatkan lemparan penjaga gawang yang dilakukan oleh Batung dari depan agen FC. Terlalu keras, tidak bisa dikontrol oleh Arif dari anak-anak Paragon FC. Kedudukan masih 1-0 di babak yang pertama. Sabar, tine dong, sabar. Tanpa saja kena ada topik L, sedikit ada dorongan yang dilakukan oleh anak-anak Paragon. Mengakibatkan tendangan sesuka hati yang dilakukan oleh topik baru-baru. Sabar syukur. Langsung saja. Namun dengan begitu cermat, anak-anak dari Paragon FC melakukan pembelotan 10 putar. Lagi-lagi di sana ada nomor 7-10. Lihat terlalu keras. Pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak Sabar Syukur mengakibatkan tendangan sesuka hati akan dilakukan oleh Paragon FC. Apakah mampu anak-anak Paragon FC menambah titik-titik putar? Di sana ada kartu ke-11 atau nomor 7-3 yaitu Arif dari Paragon FC. Ayo kita beri tepuk tangan untuk kedua kesebelasan. Mana pendukung dari Paragon FC? Kalau seki, bongkongnya selalu. Dari Sabar Syukur. Telat, gotok, wasit. Lagi dengan begitu cermat anak-anak dari Sabar Syukur membelok saja kulit putar mengakibatkan kemenangan sesuka hati lagi-lagi dilakukan oleh anak tempat itu saja oleh Bapak Haji Al-Haji dari Sabar Syukur. Lagi-lagi tendangan sesuka hati lagi-lagi dilakukan oleh anak-anak. Dibiarkan saja jauh melenceng di meter gawang Sabar Syukur yang dikawal oleh Yanet pada sore hari ini. Lemparan penjaga gawang lagi-lagi dilakukan di sana ada nomor punggung 3 yaitu Bahru. Bahru dengan begitu cermat. Di sana ada nomor punggung 8 yaitu Hajrun. Hajrun dengan begitu cermat penjaga gawang keluar meninggalkan dari sana. Saja oleh anak-anak depan agen FC. Di sana ada nomor 7-3 yaitu Arif. Arif kerja sama dengan begitu cermat dengan sangat berhandal keluar menyelamatkan sekulit bundar mengakibatkan tendangan sesuka hati lagi-lagi dilakukan oleh anak-anak depan agen FC. Kedudukan masih 1-0 di babak yang pertama. Lagi-lagi pemain baru masuk ekor kotor tunggu 5 empat hari yang dijelaskan dengan begitu santai saja. Butuh terlalu keras umpan yang dilakukan dengan begitu santai saja. Alhamdulillah Sabar Syukur. Umpan silang yang dilakukan di sana namun tunggu 11 dibiarkan saja terlalu jauh pelancongan atau melambung benar tergawat yang dilakukan oleh Batuk bagi Paragon FC. Tolong, siap tolong. Santai saja dibiarkan di sana ada kapten kesebelasan nomor 28 dari anak-anak Paragon FC. Yaitu Putra diangkat saja oleh nomor punggung 9 dari anak-anak Paragon FC yaitu Pasri melakukan sepak pojok untuk yang ketiga kali di kubu anak-anak Paragon. Kita begitu cermat Hadri 9 yang begitu akurat namun mampu saja diselamatkan oleh penjaga gawang baru di Paragon FC yaitu Pasri. Lagi-lagi kita informasikan untuk supporter terbaik dari masing-masing klub akan mendapatkan hadiah 500.000 sampai dengan final nanti. Maka mulai dari awal pertandingan dari pihak panitia sudah mengecek keliling tanpa sepengetahuan penonton atau supporter. Untuk ibu-ibu pedagang kami mohon untuk jaga kebersihan dan sampah-sampahnya jangan sampai berserakan. Kita kembali ke lapangan dengan begitu santai saja. Al-Haji dengan nomor 12 memberikan suntikan namun mampu dipatahkan oleh kapten ke-11 yaitu Arif dari anak-anak Paragon FC. Al-Haji memberikan suntikan dibiarkan saja oleh penjaga gawang yaitu Batuk dari anak-anak Paragon FC. Kedudukan masih 1-1 di babak 1-0 di babak pertama. Salah pengertian Ebo terlalu satu saja mengakibatkan sekulit bintang keluar meninggalkan garis lapangan.
Ariadi masuk kota tapi tidak ada rekannya menjemput kulit putar lagi-lagi satu kesebelasan dari anak-anak rekan ada berita pandangan yang tidak terkira-kira dan terduga juga yang dilakukan oleh anak-anak mentara dan esi kapten kesebelasan yaitu Ari Baru Eri Rukup Baru Mentara dan esi empat tarik yang dilakukan oleh anak-anak bersama syukur esi di sana ada hadirin empat tarik ke belakang dikeluarkan saja. Ya inilah supporter dari mana saya tidak tahu yang penting arah apa ini tendang beli atau kecimol tidak tahu ya. Oh supporter para demosi ternyata mantap. Ya perlu kita percayakan peluru di mana nanti para demosi mudah-mudahan mendapatkan supporter terbaik itu satu tidak laku itu mendapatkan 500 ribu dari Bani Suami Nusantara Lojokan 2022. Kita kembali ke lapangan lagi-lagi anak-anak baru. Sabar syukur melakukan sesuka melakukan tendangan sesuka atau dengan nomor punggung 5 dan sabar syukur ya itu Joko. Joko apakah mampu? Biarkan saja. Kita tutup cermat penjaga gawang itu menepis kulit bundar. Lagi-lagi ada berundang pelat-pelat penerbitan jajar. Lalu lembah hebat
sebuah anak-anak dari Kabar Sosor terkecil kesalahannya menjadi skor 1-2 di babak yang itu jawab Mokernen di babak yang nah mulai berubah sudah lompat masuk aku berubah saja membawa serangan dari sektor kiri namun dikatakan oleh anak-anak besar agak FU akhirnya rembol nomor 10 yaitu satu dari anak-anak Sabar Sudur kemudian masih 1-2 di babak yang pertama langsung saja di sana ada Ebo kata-kata terlalu pendek tentang yang diberikan dibiarkan saja oleh penjaga gawang yaitu satu dari depan agak FU penjaga gawang yang akan dilakukan langsung saja ke tengah saya terlalu keras. Pipot Pak Hayanen. Terima kasih untuk kedatangannya Bapak Bajun kita dari Polsek Sendiri. Bapak Bajun ini telah mendatangi sudah waktu dengan minuman dari atas. Dia bawa dia tangan. Laki-laki anak Sabar Sudur melakukan serangan di sana ada Joko dengan sendirinya tidak ada rekan-rekan yang menjemput sendiri bila laki-laki dari anak-anak depan Adon otak terlalu lemah mengakibatkan yang begitu cermat Joko lagi-lagi Joko katakan di tubuh dua begitu santai saja empat apa yang terjadi dengan begitu cermat anak-anak dari depan Adon FC melakukan suntikan atau menyelamatkan si sulit jembar lagi-lagi para berkosu salah pengertian dengan begitu pantai saja Joko keluar sulit jembar lagi-lagi Joko diberikan umpan yang begitu akurat hancur saja anak-anak dari Taragan FC kebobolan untuk yang kedua kalinya dikutu Taragan lalu tujuh umpan yang diberikan oleh anak-anak dari Sabar Sudur mengakibatkan lontaran penjaga gawang yang dilakukan dengan begitu cermat. Akhirnya apa yang terjadi? Pelanggaran yang terlalu keras mengakibatkan tendangan susu banget yang akan diberikan oleh para defensif apakah mampu menambah gol golnya di babak yang pertama? Nomor 16 dari secara gol itu yaitu Gugus melakukan eksekusi tendangan langsung atau mampu melewati partner khusus yang dilakukan oleh anak-anak secara gol Sabar Sudur dibiarkan saja terlalu melebar tendangan yang diberikan oleh Gugus kapten kesebelasan baru Sabar dari secara gol itu Joko lagi-lagi Joko memberikan umpan dan sentuhan lebih sempurna Joko lepas umpan yang dilakukan dengan tersenyum senyum atas bubuk selamat dari Sabar Sudur yaitu Hadrut Joko hati-hati sama pengertian Hadrut terlalu lemah membiarkan saja si kulit putar keluar meninggal kembali belakangan lemparan lagi-lagi dilakukan oleh kapten kesebelasan di sana ada nomor punggung 2 yaitu Hadrut Nandi lagi-lagi Nandi siapakah di sini Hadrut Joko memberikan sempatan terlalu berat mengakibatkan kau melancong benar terjawab yang disalah kau putus lagi-lagi Joko siapakah di sini dengan begitu bolak-bolak di Joko lagi-lagi santai saja kejaga bawang baru para .fc yaitu sabun menepuk sepuluh putar silahkan lebih serangan yang dilakukan oleh Sabar Sudur untuk diperkecil kekalahannya di babak yang pertama hadir pasti kota tapi sepuluh putar ya begitu satu saja mampu ditelok oleh anak-anak dari para .fc sekarang yang dilakukan oleh penjaga gawang di sana ada nomor 8 yaitu Hadrin
langsung saja hadirin rapatkan setuju dengan begitu cermat hadirin masuk kota kasus terlalu lama obat yang diberikan mengakibatkan tendangan khusus karena lagi-lagi dilakukan. Ya terima kasih lagi-lagi Pak Ucap Kata untuk masyarakat penggemar mini rocker Lekukat 2023 tahu untuk tahu pelaku batu golong batu lawan mangsut sendiri serangan terima kasih atas perolehan satunya kehadirannya untuk memperluaskan mini rocker Lekukat 2023 di lapangan mini Moran Senyum Moran Senyum atau kampung Yarni. Lagi-lagi kembali ke lapangan anak-anak sedang sibuk melakukan eksekusi dengan bebas apakah mampat untuk kecil ke dalam rumah dengan begitu sahabat jaga menjaga gawang untuk dari besar agar Elsie memeluk 10 putar ke pendang dan pendang anak malu juga Allah baru dulu malu itu ada teman-teman sedikit kenapa gendang lah. Ini penonton lebih dulu ini, tentunya lupa tahu nara dan penonton ada bawah-bawah. Tidak kita tangan untuk pantai yang kedua, kita kalah semua.